Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam sehat untuk kalian semua. Semoga dukungan sehat bahagia ya teman-teman, bermurah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini teman-teman ada mobil Chery QQ. Tahun berapa nih, Bang? 2010. Tahun 2010. Untuk pajak hidup 0227, pajak panjang ya kali lebar. Bagaimana kondisinya? Berapa harganya? Seperti biasa akan diterangkan oleh saudara kita Gus Anis. Kota ke? Enggak ada tuh situ. Di sini juga enggak ada, Bang. Gas ke. Yuk. Kalau lah, ini juga ada cari titik. Tahunnya 2010. Jenisnya anu, Bang. Kurang jos nak rabi. Tokne sik. Tak tenang kene ya. Monggo. Ke bebas jalan. Siap. Ini Chery QQ tahun 2010 yang termurah ya teman-teman ya. Terus kiri. Siap. Ini ada Chery QQ tahunnya 2010 GX Sport ya. CC-nya 11 juga Mas Soleh. 11 juga Bang nih ya. Ini platnya Stragen asli Mas Soleh. Untuk masalah bodi bagus Mas Soleh ya. Bodi bagus. Udah pakai bodi kit komplit Mas Soleh. Siap. Kasingnya baru kinis-kinis. Pajak baru, plat baru Bang ya. Plat baru. Ini adunya Stragen. Adunya Stragen ya. Warnanya api. Memang kalau mobil kecil itu warnanya bagus yang norak Mas Soleh. Siap. Abang, hijau, biru, jambon. Yo silver. Mas Soleh. Oke. Okay. Ini Chery QQ tahunnya 2010. Pasnya panjang ya. CC-nya 1100 cc juga. Oke. Okay. Nanti untuk masalah jalannya kita coba. Ayo motor dulu. Monggo. Kondisinya Mas Soleh. Bang. Bagus Mas Soleh ya. Bagus. Juga enggak kalah bagus Mas Soleh. Kayak seperti interiornya kayak gitu Mas Soleh. Original kayak gini, Bang. Original. Oke. Yo, kulit siap. Terus merah putih. Siap. Sesuai warna mobilnya ini kali ya. Sangat kuning. Mas Soleh, belakang. Oke, enggak ada masalah ya, Bang ya. Bagus ya, Mas Soleh ya. Bagus. Ayo terus. Siap. Siap. Mas Soleh. Monggo. Coba Mas Soleh. Kalau tadi kita coba yang tadi masih bisa berdiri apa tidak? Oke. Okay. Apa katanya? Ini Mas Soleh. Dari depan yuk, lihat semuanya. Remot ya. Oh masih juga otomatis bisa Bang ya. Belakang. Cet, sono sik. Cet, ini. Oke. Iya mulai mode HP. Mas Soleh, pajak panjang lihat sudah. Ini siap luar kota. Kalau kemarin ini bawa anak Beluxli. Oke. Okay. Naik tol. Naik tol Bang nih. Tanpa kendala Mas Soleh, ya. Oke. Okay. Ban-bannya siap kabeh. Lihat Mas Soleh. Ban-bannya masih bagus semua ya. Oke. Okay. Ban-bannya masih bagus semua. Masih panjang, interior juga bagus Mas Soleh. Bang, ini yang paling Mas Soleh. Paling murah. Paling nyenang ke. Regane paling murah. Berapa Mas? 32.500. 32.500 Bang ya. 32.500 negonya sedikit saja. Nah, yang tadi kita tawarkan dengan harga mahal Mas Soleh. Saya mau kayak kan regane berapa Mas Soleh? 41.500 nego sedikit. Ini 32.500 negonya sedikit banget. Dikit aja Bang ya? Wah, sedikit banget Mas Soleh. Okay. Ya. Ini udah cari kita murah. Murah mana apa Mas? Langsung telepon Mas Soleh saja. Oke, okay, ya. Siap. Sebenarnya ini siap luar kota. Ini ya... Oh Bang. Apa ya? Orang piye piye Bang? Orang piye piye wis pokoknya. Maksudnya kelakuannya siap. Ya jenenge murah ya mesti enak ningi Mas Soleh. Apa Bang? Murah ini, ning ya. Apa iki berki iki? Langsung no Bang. Lampu-lampu. Lampu-lampu. Kok kebajaran aja Mas Soleh. Iya no. Chery QQ 2 ini anu ya, apa namanya? Sama-sama yang paling apa namanya?
Yang paling muda. Hidup semua Bang Anies. Lampu kota hidup semua. Lampu kota enggak hidup ya? Oke, enggak ada masalah. Rem. Rem mati semua Bang Anies. Oh, enggak apa-apa, enggak apa rem ya. Atret. Rem udah aja. Rem hidup semua. Aku lah komplit, Bang. Atret hidup semua, enggak ada masalah. Iya, betul, betul. Dari belakang, dari depan. Aman. Aman semua, enggak ada masalah. Oke, hiperbuser hidup enggak ada masalah. Dun. Bang, bor hidup. Kanan oke. Kiri oke. Belakang oke semua. Mirror kiri dulu. Oke ya. Mirror hidup. Oh, ini. Mirror kanan juga be. Hidup. Dashboard-nya juga utuh. Heeh. Audionya hidup ya, Mas ya? Monggo, Bang. Ya, hidup berarti ini. Hidup ya. Siap. AC-nya hidup. AC hidup. Cuma tidak dingin atau kurang dingin, Mas Royo? AC tidak dingin. Nggak bengi, dingin. Oh, oke. Nang Wonosobo mana? Wonosobo ya rasanya gua AC dingin. Kalau mesin kalder Mas Royo. Dan. Oke. Halus loh ya. Halus. Oke, kalder sih halus. Siap. Oke, Bang. Itu belakang, pas dulu. Monggo. Interior bagus teman ya. GX ini GX man, GX ya? GX Sporty. Ini berdikit. Oke, siap. Masalah ya. Ya. GX Sporty ya. Sama juga enggak pakai kropos masalah ya. Enggak ada kroposnya ya. Ya, ini enggak ada duduknya ya. Oke. Bang, langsung naik ini yuk. Monggo no, Bang. GX Sporty tahunnya 2010. Harga berapa nih Bang Anies? 32.500. Wah, murah lah. Nanti 32.500. Profil Bang Anies ya, diganti cari Kiki GX 2010 termurah ya. Oke. Okay. Untuk dalamnya Bang Anies, coba sih. Gas. Sponsoring ending ya. Enak lah Bang Anies. Dan. Ya. Langsung oke. Okay. 1 2 mobil sih enak masalah. Siap. 32.500 negonya sedikit saja. Yang minat, pokoknya yang agak ketiga sekali selak lebih jangan kata di sini ya. Monggo. Kita cepet nggak sasmen. Sakit sih dulu. Kuota ini lima sore. Harganya murah. 32.500 negonya sedikit saja. Sehari kita tahunnya 2010. Siap. Yang sore 2010. 2010 masih muda lah bang. Pasnya panjang. Harganya mung 32.500 negonya sedikit saja. Yang minat. Pokoknya yang agak Bang Soleh. Ya. Salah kedisian hancane. Kedisian tenan, kayaknya murah. Oke. Esok kamu mau tanggul setengah, ini mau 32,5. Iya. Her. Her. Tenaga ini bagus masalah. Bagus. Oh dan. Dari anteng ya. Iya yo. Lagu juga mau keong ini yo. Lagunya cip banter bang ya. Ber. Harganya berapa Bang Soleh? Murah cuma 32.500 nego sedikit saja. Itu ya, yang minat langsung Bang Soleh. Transfer DP kirim. Atau transfer DP ambil Bang Soleh. Oke dong. Fatwane Bang. Jangan lupa selawat Bang. Siap. Terima kasih Bang Anies. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen sebanyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.